Udah berapa lama, Pak? Ini pindahnya di sini belum terlalu lama, Mas. Oh, di sana itu nggak ada yang peduli. Oh, gitu. Nah, kita untuk makan aja nggak ada. Untuk makan sampai kurang ya? Sama tanya Mas Rizky aja. Oh ya, nanti biar langsung. Oke. Kita langsung aja bypass langsung ke rumah sakit, Pak. Iya. Iya. Maksud saya kan apakah nanti apakah sudah di rumah sakit saya kabari, takutnya salah. Apa bagusnya gimana? Kalau saya tak ngabarin dulu, ini kalau alhamdulillah ada dermawan yang ini jalur mandiri biar anak ini cepat ditangani. Langsung ke rumah sakit gitu. Iya, langsung ke rumah sakit. Nanti, itu aja. Ya, saya minta izin aja. Dikonfirmasikan ke rumah sakit. Kita ke sana dulu aja. Oke, siap. Sama bapaknya monggo. Ayo. Siap. Ya. Oke, siap. Kebetulan juga mau diliput. But I'm so tired. Bukan sini ya? Bukan, itu rumahnya Pak. Ini anaknya. Oh ya, ini Mas. Oh, ayo, ayo kelihatan dari sini. Ayo masuk. Ayo. Oh ya kan tembus ya situ. Iya. Oke. Ayo. Ayo. Nah, ini adiknya. Namanya siapa? Rizky. Hey. Men. Oh, men. Permen. Oh, permen. Namanya siapa? Rizky. Rizky siapa? Alvian Rizky. Alvian siapa? Alvian Rizky La Pratama. Umurnya berapa, Mbak? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ini udah berapa lama adiknya ini sakitnya? Dari lahir atau gimana? Pertengahan 2021 sampai sekarang ya. Ya, tak ajak. Saya Kiss. Dulu. Oke, Neli. Tadi gimana Pak prosesnya? Prosesnya jadi pertama itu kan duduk sampai ya. Gimana untuk surat-suratnya gitu kan? Yang asli sudah dibawa saudaranya di Surabaya 1 minggu yang lalu. Udah 1 minggu lebih gitu. Nah, ternyata saya ke mana? Tambak Wedi. Nggih, kan Tambak Wedi. Nah, dekatnya Suramadu. Sampai di sana ternyata surat itu belum diurus. Oh. Ke kelurahan Rangka itu belum diurus. Akhirnya saya minta surat kuasa dibuatkan dari kelurahan. Saya minta tanda tangannya ibu, biarlah saya tak ke Surabaya, saya yang akan mengurus surat-suratnya. Sampai di kelurahan Langka, ya saya ditanya, ternyata mohon maaf KTP-nya kependudukannya ibu di Surabaya sudah keblokir. Oh, sudah blokir dispenduk. Iya, dispenduk sudah keblokir. Untuk membukanya harus ada waktu. Katanya buka aja itu mungkin 3 hari 4 hari. Aduh, lama. Makanya, aduh ya Allah. Makanya saya di kelurahan itu saya minta surat keterangan bahwasannya anak ini dalam proses kepengurusan surat akte dan juga kakaknya gitu. Ternyata sudah diberikan itu dari kelurahan Rangka, saya ke puskesmas Rangka. Iya, Tambak Sari. Oh, Tambak Sari. Ya, jadi puskesmas Rangkanya ternyata di sana prosesnya itu harus anak ini harus ada identitasnya dulu. Jadi tidak bisa diproses untuk ke BPJS. Oh. Jadi kira-kira ya nanti kalau suratnya anak ini sudah keluar itu baru bisa dibuatkan surat rujukan rumah sakit gitu. Saya tanya kira-kira yang turun 6 hari, Allah, saya sampai sana saya nangis sampai ya namanya ada rasa marah, rasa sedih, karena yang lihat si kecil ini. pengennya itu saya kalau misalkan kayak donasi atau itu banyak ya kan, tapi saya pengennya itu anaknya yang teratasi gitu loh. Iya, itu yang betul. Lebih utama, paling itu utama itu. Kalau untuk donasi insya Allah berjalannya waktu pasti. Banyak orang, pasti orang baik di Indonesia itu masih banyak gitu aja. Jadi alhamdulillah kebetulan ada sosok beliau ini. Salut kalau nyenengan Pak. Semoga Allah memberkahi gitu. Amin. Sama-sama. Anak kecil itu ciptaan Allah. Nggih. Itu aja saya kalau saya melihatnya, saya nggak akan melihat latar belakangnya anak keluarga ini apa. Saya melihatnya sama-sama ciptaan Allah. Betul. Kita hanya merasa kemanusiaan itu aja. Udah. Tujuan saya wallahu alam, Allah Maha melihat ya dari hati kita. Saya ingin menyelamatkan anak itu. Betul. Ya. Jadi alhamdulillah Ibu, semoga aja dengan beliau-beliau ini ada cepat. Malaikat itu yang dalam Allah untuk menolong adik itu aja. Ya. Alhamdulillah. Saya tadi ada kabar dari Mbak Eki itu bahwasanya ada seseorang, ada yang ingin membackup untuk pembiayaan. Langsung saya, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Makanya saya di Facebook, ya Allah, yuk kita selamatkan. Ya, betul. Ayo kita bersama-sama. Masih banyak orang baik di Indonesia ini. Walaupun mohon maaf saya kecewa dengan wakil-wakil rakyat yang selama ini gembor-gembor gimana, tapi dalam adanya kayak gini nggak ada. Katanya sudah sampai ke telinganya wisata. Iya, wisata. Ah, wisata dengar, tapi ternyata. Ya. Itu aja kalau saya enggak nganu implementasi di lapangan tuh kayak apa, itu aja saya menilainya udah. Iya. Jadi pemimpin itu kalau yang bagus yang anu kayak Umar bin Khattab itu ya. Rakyat itu menderita itu saya enggak terima gitu. Ya. Ya, silahkan monggo kalau mau ngobrol sama Ibu itu gimana? Monggo. Oke, terima kasih Bu. Jadi ini Pak siapa? Pak Ari. Pak Ari. Ya. Ini Pak Ari. Awalnya itu saya juga diinformasikan dari Mbak Eki ke temennya, terus temennya ke saya. Nah, makanya itu kebetulan juga di-share dengan fotonya adik ini, dan kebetulan namanya juga sama dengan saya, sama-sama Rizky. Akhirnya saya lihat fotonya langsung, aduh, gimana ya? Namanya hati juga nggak bisa bohong ya. Nggak bisa dibohong. Akhirnya diinfokan itu malam. Besok siangnya saya langsung ke sini. Dengan lihat kondisi ini saya pastikan benar nggak beritanya, valid atau enggak. Akhirnya saya datang ke sini dengan melihat kondisi seperti ini. Akhirnya saya memutuskan saya bantu share ke teman-teman yang lain. Ya mudah-mudahan banyak yang mau bantu dan doa bersama. Ya kan gitu. Ya alhamdulillah setelah jalan Sabtu hari ini. Banyak teman-teman yang merespon dengan baik, yang mendukung. Iya, antusiasnya bagus sekali. Iya, dan cepat tadi sore diinfokan bahwa udah sampai ke telinga W1. Itu akhirnya diinformasikan karena birokrasi dan lain-lain butuh waktu Pak ya. Akhirnya tadi saya juga sempat koordinasi sama ada akun sosial yang istilahnya mau bantu membackup. Akhirnya saya dan teman-teman yang lain bismillah memutuskan kita langsung jalur mandiri aja besok. Itu langsung masuk ke rumah sakit, mungkin banyak yang bantu ditembuskan ke direkturnya, ke rumah sakit, banyak teman-teman yang lain yang sudah saya kontak. Tapi kembali lagi memang karena birokrasi kepemerintahan yang memang tidak bisa kita istilahnya bypass, nah seperti itu. Ya udahlah, ini bismillah, mudah-mudahan dengan adanya keputusan langsung dengan cara mandiri ini bisa menyelamatkan adiknya, karena memang kalau terlalu lama saya lihat pun udah seperti itu. Kalau saya bayangkan aduh Mana ya sakitnya ya, namanya anak kecil ya. Ya sekarang iya. Kita rasakan kalau iya. Dewasa itu lo kelilipan tok lo rasanya kayak iya. Iya betul iya, Pak, kelilipan aja sakitnya. Ya, jadi berhubung ada Pak RW ya, yeah. Pak RW di sini kita bersinergi bersama, yeah, yeah. Gimana caranya adik ini bisa tertolong. Siap. Jadi siap. Besok langsung aja bawa ke rumah sakit, siap. Nanti gimana hasilnya kita kan juga harus tahu dulu. Betul, betul. Kita nggak harus langsung operasi, betul. Adanya observasi, betul. Adanya seperti apa nanti tindak lanjutnya, nanti kita saling koordinasi, yeah. Gimana biayanya keluar berapa, nah itu nanti yang menjadi patokan kami untuk memberikan biaya adiknya, yeah. Seperti itu, yeah. Gimana baiknya keputusan ikut rumah sakit aja, oke, okay. Yeah. Mau operasi, oke, okay. Mau yeah. Seperti ini, oke, okay, kita ikut aja. Kita ya. Juga nggak tergalang, tidak terhalang dengan namanya biaya. Ya. Insya Allah kalau kita udah ada niat baik, udah ya. Pasti Allah, jalan, pasti ada jalan. Jalan. Ya. Allah yang nyarikan uangnya. Amin. Dah. Amin. Yang Amin. Penting sekarang sudah ke backup untuk masalah biaya. Siap. Besok langsung aja eksekusi. Alhamdulillah. Itu. Nanti saya juga pastikan saya dampingi. Iya. Ya, pasti saya dampingi, dan juga tadi ada surat pengantar. Surat pengantar itu yang dari kelurahan, karena yeah. Untuk sementara kepengurusan akte dan juga KK itu insya Allah membutuhkan waktu tadi kan, yeah. Nah itu yang penting anak ini diatasi dulu, yeah. Nanti soal surat menyurat semoga aja ada kebijakan, jadi bisa nanti kalau sudah suratnya aja tetap saya langsung ke Surabaya ngambil nanti ya, yeah. Siap. Kita saling koordinasi, siap alhamdulillah aja, yeah. Karena ini juga bukan hanya dari saya juga Pak, ini juga istilahnya itu berkat kerjasamanya teman-teman yang lain, kita saling gotong royong ininya gitu. Betul. Saya cuman sebagai perantara aja untuk menyambungkan informasi seperti ini ke teman-teman yang lain, ya. Akhirnya semua sudah tergerak, ya udah ini memang istilahnya udah rezekinya adik Rizky dan keluarga, ya, gitu, ya bersyukur sekali ya, memang berita kayak gini memang harus tetap tersampaikan, ya. Memang inginnya lebih cepat bisa tertangani, dan memang ya bisa istilahnya seperti anak yang lainnya, ya, gitu. Ya. Saya juga sudah koordinasi ke dokter-dokter yang lain, memang disarankan ke Surabaya Pak, ya. Ke dokter Sutomo, ya. Seperti itu. Saya pikirnya gini, ini rumahnya jauh Surabaya, Sidoarjo. Akhirnya tadi ada informasi dari teman Sidoarjo aja, udah lah, istilahnya kita pilih yang terdekat aja, biaya mandiri, udah. Salaman, salim dulu. Salim dulu. Salim. Makanya ibu saya juga memaklumkan ibu. Nah, ibu ini pun juga. Di pos ini kan belum lama. Udah ada berapa tahun di sini, Bu? 1 bulan. Oh, 1 bulan. Walah. Masih baru. Itu udah lama. Makanya kalau udah lama nggak mungkin udah tertangani ya, karena baru 1 bulan. Kemarin waktu 1 bulan itu saya pernah ketemu dengan Pak Ari Rizky, itu masih belum, mohon maaf, belum parah ini. Oh, belum separah ini. Belum, masih coklat gitu lah, masih coklat kayak gitu. Saya kira itu bawaan lahir, saya nggak tahu, saya nggak terlalu anu. Nah kemarin ada permasalahan di lingkungan untuk pemilihan pejabat lingkungan. Akhirnya saya nggak fokus, saya nggak anu. Ternyata kemarin saya lihat kayak gini, akhirnya hati saya langsung bergerak itu. Alhamdulillah, anu itu kok. Di warga saya kemarin untuk donasi insya Allah juga ada, jadi alhamdulillah ya. Kalau ada yang mau ngasih gitu saya tidak mau menerima apa itu, tapi langsung saya suruh ke sini, serahkan langsung sendiri, serahkan sendiri. Karena apa, kadang namanya uang itu kadang bikin fitnah, iya ya, betul itu, karena masalah uang itu sensitif, sensitif sekali. Mendingan siapa aja yang mau nyumbang. Kalau misalkan kalau Mas Anu kan Mas Rizky dan kawan-kawan kan emang ya udah ada yang untuk pengorganisasian itu udah rapi. Nah kalau kayak kita pasti apalagi wong desa wong RW wis tempate untuk paidu-paiduan. Iya. Itu aja. Ibu ngapunten, berarti yang sebelah mana, sebelah kanan ya itu ya? Yang sebelah kanan itu sudah tidak bisa melihat sama sekali nggih? Sudah. Sudah enggak bisa ya berarti. Enggak bisa. Sudah enggak bisa, ke kiri aja. Ya wis sudah aja biar lama-lama biar ini istirahat dulu, persiapan besok. Ya. Panjenengan jangan lupa berdoa. Ya, perbaikan diri. Amin. Besok zuhur saya juga standby. Terus siap-siap mangke nunggu jemputan. Nggih. Bismillah. Nggih. Terus bismillah golek tombo. Itu aja. As long as we had each other, oh, everything was black and white when we were younger.